Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Channel. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi di dapur. Biasa ya teman-teman, tempat syuting saya adalah di dapur. Jadi di sini saya mau mempersiapkan menu makan malam. Ya udah mau masak gitu loh teman-teman. Jadi saya di sini akan sharing kepada teman-teman semua. Malam ini saya mau masak apa aja ya teman-teman. Jadi pertama saya mau goreng telur. Nanti kedua mau numis bekuat, atau bekuat itu apa ya namanya? Daging-daging yang ada, ya pokoknya baik kuat gitu ya teman-teman. Terus numis sayur, terus ada supnya, supnya udah mateng gitu. Jadi ikutin terus video saya hari ini, soalnya hari ini nggak ada orang. Terus nenek sekolah nari ya teman-teman, terus Pak Bos kerja. Jadi sekarang saya lagi mau masak, dan masak sambil ngonten gitu ya teman-teman. Pokoknya apa itu, soalnya anak-anak belum pulang, jadi aji mumpung gitu loh teman-teman. Terus di sini setiap harinya saya itu paling minim itu 3 menu ya teman-teman. Ada steam, ada pokoknya sayur, sup, terus lauk, terus ada steamnya gitu ya teman-teman. Pokoknya lauk, sayur, sup 3 atau 4, pasti pokoknya pasti 4 gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya lagi mau goreng itu ya teman-teman, mau goreng telur. Goreng telur itu saya kasih ini bawang daun berambang gitu ya teman-teman. Soalnya ini kakaknya Pak Bos itu ambil sayur gitu teman-teman. Jadi saya itu mau persiapkan telurnya jadi itu teman-teman. Jadi es. Loh, kok telurnya jadi es begini? Teman-teman, jadi es loh telurnya. Apa dingin gitu ya, jadi es gini. Anu loh teman-teman, kalau perasaan saya itu telur sini itu bukan telur-telur, bukan telur dari ayam loh, soalnya itu. Nah ini kan jadi es loh teman-teman, telurnya kadang itu putihnya itu enggak berbau amis seperti apa ya, putih-putihnya itu sebelum dikocok itu seperti apa ya, ditarik itu bisa gitu teman-teman. Seperti saya pernah melihat itu di negara sana itu bikin telur seperti palsu gitu loh teman-teman. Ini kan ini jadi pink loh, apa jadi es loh itunya, telurnya. Terus ini macam mana nih, kok jadi es begini nih? Ini loh teman-teman, telurnya itu udah jadi es loh, jadi es begini loh teman-teman. Seperti bukan dari telur ayam asli teman-teman, bikinan sendiri gitu loh, yang kulitnya putih loh ya. Kalau kulitnya yang itu, ini kulitnya yang putih ya teman-teman. Kalau kulitnya yang coklat itu pasti apa asli ini loh teman-teman, putih-putihnya itu. Nah saya kasih lihat, nah ini loh. Nah, putih-putihnya ini bukan telur asli loh teman-teman, aslinya
nggak bau amis gitu telurnya. Tapi ya gimana lagi, kita udah tiap hari makan bukan telur telur asli dari pantatnya ayam. Ya teman-teman, goreng ayam goreng telur itu cuman saya kasih garam saja sama serbuk lada putih ini. Serbuk lada putih. Pokoknya saya masak sambil ngonten gitu ya teman-teman. Ini nanti dari goreng telur habis itu terus gitu. Ini kalau udah begini terus daun bawangnya itu dimasukkan gitu teman-teman, dimasukkan habis itu kocok-kocok ini, pokoknya saya ngevlog hari ini persiapan masak gitu ya teman-teman. Terus ini ada baikwat ini begini teman-teman, dagingnya orang sini. Terus saya kasih bumbu ini, gula, tepung maizena, ini tepung maizenanya, terus garam, terus kecap asin gitu ya teman-teman. Habis itu diaduk-aduk. Ini diaduk-aduk, pokoknya diaduk-aduk sampai merata begini teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata. Nanti numisnya itu dikasih tausi itu apa ya, kacang hitam ya teman-teman. Ini diaduk-aduk begini ya teman-teman. Jadi nanti itu numisnya pakai ini teman-teman, pakai tausi ini. Ini adalah tausi ya, kacang hitam itu ya teman-teman. Jadi sekarang saya lagi mau goreng telur. Sebelum goreng telur, saya goreng cabai paprika gitu teman-teman. Nanti cabai paprikanya ini dicampur dengan baikwat itu tadi gitu. Jadi sekarang saya menggoreng telur dulu ya teman-teman. Ini ada nasi semalam saya taruh sini dipanaskan. Jadi nasinya gini teman-teman, cara saya ya. Cuma gitu aja taruh di atasnya. Terus ini nasi saya panaskan taruh di atasnya gitu aja. Ini lauknya. Jadi sekarang saya mau goreng telur dulu ya teman-teman. Jadi ya, saya di sini sharing kepada teman-teman kalau lagi sore begini, apa itu kegiatan saya ya begini gitu teman-teman. Soalnya orang sini itu pas menu makan malam aja yang di itu ya teman-teman. Yang penting. Itu menu makan malam kan di sini. Ini nanti kalau lauknya itu kakaknya Pak Bos ambil lauk di sini teman-teman. Jadi saya cepet-cepet masak gitu, nanti soalnya jam 7 dia itu kesini ngambil sayur lauk ini gitu. Jadi daripada nggak ada orang, saya sambil ngoceh di depan kamera sambil menyapa teman-teman semuanya gitu ya. Thank you.
merahnya saya taruh situ aja nggak apa-apa ya. Saya mau goreng cabai dulu. Cabai wajannya enggak saya cuci.